Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ceperek Mapakaulukulu. Di kesempatan kali ini kami akan membuatkan video cara mengatasi tali salaran yang biasanya susut dikarenakan talinya ini terlepas dari pinggirnya sini. Dan saya rasa sahabat petani biasa mengalami di lokasi itu sangat-sangat menjengkelkan. Dari pinggir pun tidak akan, dan ini sangat mudah untuk dibuat. Adapun bahan dan alat yang kita gunakan, yang pertama yaitu mata bor pipanya, itu kita ratakan dengan cara dibakar. Setelah pipanya sudah rata, baru kita bor. Ini adalah cara yang pertama. Selanjutnya kita buat lagi lubang kecil untuk yang di sini. Seperti ini ya sahabat. Saya sudah buatkan dua, namun ini belum pas apabila langsung dipasang ke sini. Tuh, bakar dulu. Lalu kita tekan masuk. Sekarang sudah pas. Supaya pipanya ini, plastiknya ini tidak keluar, kita siapkan lem lilin, kita bakar. Dan oleskan ke pinggirnya. Setelah melihat video ini, saya rasa sahabat petani tidak akan mengalami yang namanya jengkel, karena pada saat pemasangan tali, tali salarannya ini susut karena keluar dari samping.